Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian dan anak-anak Borsasi. Hari ini kita akan berdiskusi mempersiapkan MPLS, dan kebetulan hari ini Pak Edi dari LPMP akan membimbing kita atau memberikan masukan atas persiapan yang sudah kita lakukan. Kemarin kan bertiga sudah ya, kita membahas secara umum apa yang akan kita lakukan. Mulai dari persiapan tanggal 12 hari Jumat. Kemudian karena tanggal 13-nya kita akan rapat kerja. Jadi persiapan MPLS hanya hari Jumat dan dilanjutkan MPLS hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, untuk itu silakan Ibu Tarti untuk memaparkan apa yang sudah disiapkan. Nanti secara detailnya nanti kita akan bahas bersama-sama. Bangga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, auditor yang saya dari LPMP Pak Edi yang saya hormati. Auditor takut pesannya. Kasar dia galak. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta anak-anak yang saya cintai. Saya akan menyampaikan persiapan yang sudah kami persiapkan gitu ya Pak ya, dalam rangka PLS pengenalan lingkungan sekolah yang nanti insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17, jadi hari pertama sampai hari ketiga tahun pelajaran 2019-2020. Tahun ini kelas 7 itu 6, kemudian jumlah siswanya 212 gitu. Sudah daftar ulang semua ya? Ada sebagian ya Pak saya yang belum, sebagian kecil saja yang belum, enggak berapa. Yang pesantren-pesantren besok kebanyakan. Oh, gitu. Karena sekalian sekalian pondok. Ya, sekalian masuk ke pondok. Jadi aturannya besok. Jadi jumlah saya sampaikan kenapa mungkin hubungannya dengan pembagian kelas ya, Pak ya. Kami rencanakan itu 6 rombongan belajar kelas A B C D E F, dan sekaligus nanti itu sebagai kelas regulernya Pak. Jadi enggak dirubah lagi. Itu rencananya seperti itu. Kemudian hubungannya dengan PLS, jadi nanti di setiap kelas itu akan kita bagi 5 kelompok dalam bentuk kelompok, dan insya Allah duduknya juga sudah di kelompok-kelompok. Nanti dibagi 6 gitu Bu? Bukan, ya, jadi satu kelas. Oh, satu kelasnya. Satu kelasnya bagi 6 kelompok. Oh, 6 kelompok. Kalau ya, dibagi 6 kelas. Dibagi 6 kelas. Dalam satu kelas, bagi 6 kelompok. Tempat duduknya sudah di setting seperti itu, Pak. 6 ya. Kemudian nah, pembagian kelompok, pembagian kelas nanti itu akan disampaikan di mereka datang, dan pengumuman-pengumuman yang harus di kepada siswa dan di sana siswa. Nah, kemudian selanjutnya saya akan sampaikan rencana kami mengenai tugas-tugas siswa baru dalam kegiatan PLS. Yang pertama tugas. Ini penugasan ya, bukan yeah. Pengerjaan. Penugasan. Bukan dikerjain ya. Ya, silakan Bu. Bu jangan jangan terlalu tegang, santai aja. Saya jadi ikut tegang. Perasaan enggak, Pak. Enggak ya. Atau memang gayanya Ibu kayak gitu. Mungkin. Ya, silakan silakan. Tugas ini Pak, yang pertama tugas keterampilan ya. Tugas keterampilan itu setiap hari beda-beda. Hari pertama di Senin itu, jadi ini dikerjakan di rumah Pak ya, dikerjakan di rumah, nanti hari Senin dibawa membuat karangan yang isinya tentang cita-cita ya, harapan setiap siswa itu mengapa sudah disampaikan itu mengarang ya. Itu hari Senin. Kemudian hari Selasanya tugasnya membuat cerpen atau puisi, pilih salah satu. Itu juga dikerjakan di rumah, nanti di kota. Di ini dia ini ditampilkan enggak? Ya. Atau dikumpul saja? Ya, misalnya kalau perlu ditampilkan sampelnya. Waktunya ada, tapi Pak, settingan waktunya ada. Di
Di jadwal yang sudah disusun? Iya, di jadwal aja nanti, Pak. Jadi ini nanti kan masuk ke dalam jadwal. Jadwalnya belum disusun ya? Belum. Nah, jadwalnya belum, Pak. Jadi dirumuskan dulu apa yang mau itu, baru dibuat jadwalnya. Ini nanti tertuang dalam jadwal. Kemudian hari ketiganya hari Rabu itu menampilkan atau membuat seni, Pak. Seni lukis, lukis, seni melukis, bisa lukis bebas dan atau memilih batik. Atau kaligrafi. Ya, oh kaligrafi ya. Jadi ini hubungannya dengan apa lomba-lomba penulis. Dilaksanakan tidak, yang penting kita sampaikan untuk mengurangi jajan mereka. Kemudian khusus Selasa dan Rabu itu ada tambahan membawa Al-Quran karena ada pembiasaan ada harus akan mengaji gitu. Itu tugas-tugas yang nanti insyaallah. Itulah Ibu, karena kita kan mau ada pembiasaan sedekah sampah itu. Jadi sebaiknya dilaksanakan di sana itu. Jadi di akhir sebelum pulang itu anak-anak harus menyedekahkan sampah yang dia buat. Misalkan habis beli aqua segala macam, aquanya jangan dibuang. Nanti di akhir sebelum pulang dia sedekahkan. Gimana itu, Pak? Konsep harus disiapkan tempatnya dulu, Pak. Ya karung kayak gitu kan? Iya, kalau yang pernah saya cobakan di sebuah sekolah itu, jadi setiap kelas itu membuat karung cantik, jadi bisa dari karung goni, bisa dari karung beras biasa, tapi dihias ya, misalnya ada disulam gitu, sedekah sampahnya kelas ini, nanti itu taruh di kelasnya masing-masing, jadi setiap kelas sampah bermanfaat dibuang ke situ. Nah kemudian dikolek misalnya sama OSIS. Nah nanti setiap Senin diumumkan sedekah sampah dari kelas ini sekian kilogram, kalau diuangkan sekian rupiah. Saya kira bisa kita siapkan aja karungnya. Atau bisa, Pak. Tadi itu bisa tugas kelompok tadi kalau Ibu tugas kelas. Tapi kalau kelompok mah berarti nanti banyak karungnya di itunya, Pak. Bukan, maksudnya kelompok kelas, Pak. Iya kan kelompok kelas. Iya. Itu masa MPLS-nya jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 5. Setengah, jam 2. Jam 2. Padahal apa aktivitasnya nanti setiap itunya sudah dikacau. Iya, dijadwalkan. Kan yang sholat duhur ya agak lama itu, Pak, sejam. Sejam. Jadi istirahat sholat duhur, makan dan sholat itu sejam. Dari setengah 12 sampai setengah 1. Bukan makannya artinya tadi itu ya. Bekal ya, tadi itu untuk itu ya. Iya. Ya. Kalau pembagian kelasnya modelnya gimana, Ustaz? Parato. Gimana konsepnya? Pembagian kelas, Pak. Kelas untuk nanti jadi kelas regulernya, Pak. Ya, kalau pembagian kelas itu kita dasarkan pada ini, Pak. Peserta masuk, nanti kita digabungkan dulu SD semua SD. Jadi di plotting SD 1 sekian. Nanti kita bagi 6 masing-masing. Iya, biar berdiri baru di masa sekolah. Kita imbangkan putra putrinya. Jadi sehingga nanti dalam satu kelas itu ada perwakilan dari SD sana, SD sini, SD situ. Terus putra putrinya diimbangkan itu untuk membagi kelas. Ya termasuk MPS, termasuk regulernya gitu. Itu untuk membagi kelas. Cuma nanti harus dipertimbangkan jangan sampai yang bagus-bagus numpuk di satu kelas itu. Itu kelihatannya dari mana, Pak? Kan di surat itu ada nilainya, Pak. Ada nilainya. Cuma enggak tahu atau nilai scanning dari muka bisa. Belum hafal sama. Ya memang mungkin agak kesulitan ya, Pak. Ya, karena kita kan enggak melakukan uji ya, Pak. Iya. Hanya paling melihat kita.
Nggak ingin melakukan pendekatan yang berbeda untuk pembagian kelas, supaya supaya ya saya hanya ini Pak, saya ingin mengajak teman-teman di SMP 6 Tanah Sidung ini punya inovasi, punya kreasi-kreasi yang mungkin setiap tahun kita akan berbeda gitu. Misalnya gini Pak, Pak Surato, Pak Surato, Pak Surato, Pak Surato. Tahun ini kita coba ya di mencoba misalnya akan membagi kelas itu cewek-cewek, wanita-wanita, kita pengen lihat kalau pembagiannya seperti ini efeknya terhadap proses belajar. Nggak apa-apa kan kita sekali-kali beda Pak ya, yeah. Sekali-kali beda misalnya, dan juga kan memang tidak ada aturan harus laki-laki perempuan yang berdiri satu kelas ya kan, nggak ada kan Bu. Artinya kalau kita hanya ini loh Pak, akan memberikan suasana segar kalau ada hal-hal yang baru, maksud saya begitu Pak. Kalau kita tahun ini oke kita segarkan pakai cara ini tahun depan, nah tahun ini misalnya kita akan sepakat mencoba membagi kelas putri-putri misalnya, putra-putra. Nah nanti kita lihat kalau ada efek motivasi nggak, ada efek saling bersaing nggak antar kelas. Masukannya Pak Asep tadi bagus juga, kalau kalau kita tahu sudah ada yang punya nilai baik kita sebar di setiap kelas supaya jadi apa sih penarik teman-teman yang lain. Nah, ini hanya tawaran-tawaran aja Pak, tapi yang ini teman-teman bawa di skala ini. Ya, nanti itu yang sangat menantang nanti di kelas laki-laki. Gitu Pak, memang ada pengaruhnya maksudnya. Pasti pengaruh. Iya. Jadi Bapak Ibu guru yang enggak kuat nanti malas masuk kelas laki-laki. Oh, ya, kalau memang sudah dianalisa ada seperti itu enggak masalah. Iya. Tapi saya hanya menawarkan kita karena kita kan bakal lama di sekolah ini. Jadi kita perlu mencari hal-hal yang segar. Nah, tadi kalau sudah ketahuan wah kalau strategi kan bakal sulit tuh. Artinya kan kita harus punya strategi nanti di termasuk penunjukan guru yang akan ngajar di sekolah itu di kelas itu juga. Kalau saya amati kemarin itu kan lebih banyak laki-laki tuh Pak. Oh iya Pak. Nah ketika itu bisa saja ada satu kelas kita uji coba khusus laki-laki, satu kelas khusus perempuan, lain-lainnya gabung, bisa seperti itu. Kalau untuk melihat ada dampaknya gitu. Ya sih gitu. Ya kayak dulu kan kita pernah misalkan yang kelas atas satu kelas gitu. Memang ya. Naik nilai itunya. Naik. Yang tapi yang lainnya jadi guru Bapak Ibu gurunya yang tidak fokus, siap, tidak fokusnya, siap. Fokusnya di situ gitu, Pak. Jadi kalau ngajar ke sini mah kan enak. Apapun sambil tidur juga istilahnya jalan. Kalau yang di kelas lain kan harus kerja keras tuh. Ya persis sekarang lah, mau sekolah dulu. Misalnya sekolah A yang masuknya kan udah bahan bakunya bagus tuh. Iya. Gurunya di ruang guru juga jalan aja. Nah, kalau kayak kita, 50% orang tuanya bercerai. Perlu kerja keras. Tapi kalau sebagai sebuah uji coba nggak apa-apa. Saya lihat komposisi kemarin itu laki-lakinya mungkin 2/3 ya. Perempuannya 1/3. 20-15 ya. Kedua punya belah. Dan juga nanti ditanyakan ke siswanya nyaman. Artinya kita lihat kan nyaman dari sisi pergaulan ini segala macamnya. Jadi kita coba sesuatu yang ada positif dan negatifnya juga ya. Sih. Kalau misalkan dulu dicampur kan suka ada anak laki dengan perempuan yang memang apa gitu lulus bentrok dan segala macam ya dan pada itu ya kalau gitu kan nggak akan ada gitu yang seperti itu. Karena waktu apalagi kelas 7 kan ada aja yang diaduin gitu loh ke guru, bu si A, bu si B gitu. Padahal sebenarnya nggak ngapa-ngapain gitu, cuman karena yang namanya anak kecil gitu ya, istilahnya anak kecil, cuman kan ada yang anak perempuan gitu kan, si A nih bu, si B gitu. Tapi kalau misal dipisahin putri dan putranya gitu sih mungkin gitu tidak ada seperti itu lagi, karena mereka nyaman ya, namanya kalau udah satu gender kan, gitu mereka nyaman. Karena saya punya rencana begini bu, untuk khusus kelas-kelas yang begitu nanti teknik pembelajarannya kita variasikan, jadi mungkin ada banyak konsep yang ingin saya tawarkan dan agak sulit kalau saya agak takut kalau campur gitu karena nanti akan ada misalnya berpelukan, akan ada banyak game-game nanti sebelum masuk belajar nih segala macam. Jadi solusinya bagaimana kalau 6 rombel itu satu rombel khusus laki-laki, satu rombel khusus perempuan, empatnya campur, bisa nggak? Pak, nggak masalah Pak, nggak masalah sebagai kita coba gitu ya. Iya, nanti coba. Kita lihat
dampaknya. Ini kan jadi ini Pak Asep jadi kalau naik pangkat jadi penelitian di tengah sekolah. Jadi bagaimana melihat dampak kalau kita membagi kelasnya seperti itu? Iya. Jadi kita coba keluar dari mainstream kebiasaan, Pak. Kan nggak enak kan tiap tahun kita begini begini terus kali-kali kita cari sesuatu yang baru gitu. Soalnya kan kayak ngajar juga kita coba ngikutin, tapi banyak komplain dari bapak ibu guru. Akhirnya sekarang dirubah gitu. Kan kemarin tuh kita coba supaya mantap dan tidak saling menyalahkan, guru itu ngikut gitu. Asalnya ngajar kelas 7, anaknya naik kelas 8 diikuti, terus sampai 9 diikuti. Tapi ternyata dampak negatifnya guru enggak mengenal semua siswa, yang enggak ajar ya enggak kenal. Ya kan, karena tidak berkomunikasi. Jadi akhirnya diminta diubah lagi, ya sekarang kita ubah lagi sesuai kesepakatan. Jadi sesuai dengan kompetensinya saja. Ini cocok di kelas 7, tepat dengan 7. Kelas 8 gitu. Nah sekarang ini pun saya kira bisa kita coba. Jadi terutama dalam saingan gitu ya Pak ya. Biasanya kan kalau misalkan dalam saingan pada prestasi Pak. Betul. Biasanya kalau dalam penelitian perempuan lebih ini gitu kan dari pengalaman kita ya. Dan kalau bisa dari setiap ranking 10 besar itu Pak yang selalu kita adakan gitu kan itu rata-rata banyaknya kan perempuan. Jadi bisa dari prestasi bisa saing-saingan gitu. Justru dimunculkan nanti kita munculkan. Jadi persaingan antara dua persaingan kelas. Persaingan antara dari putra dan putri. Ya. Yang penting itu nanti di pemaparan ke orang tua bisa dipahami gitu. Kenapa seperti ini gitu. Kan nanti ada rapat program, sosialisasi program sekolah ke orang tua. Nah mungkin nanti bertanya kok saya anak saya di kelas laki-laki semua, anak saya perempuan saya. Mungkin nanti kita sampaikan itu, tapi permasalahannya kenapa anak saya ya yang di kelas itu. Kok bukan anak saya, kok bukan anak. Atau kebalikannya kok bukan anak saya. Gitu. Karena nanti ada dampak seperti itu juga mungkin. Nanti yang anak dicampur atau orang tua yang dicampur mungkin berkeinginan itu dipisah gitu. Atau yang dipisah berkeinginan dicampur. Dan nanti dalam perjalanan mungkin kita sikapi saja. Kalau ternyata orang tua lebih nyaman semua dipisah ya kita pisah. Tapi mungkin nggak dari sisi jumlah Pak, dari sisi komposisi jumlah memungkinkan untuk tadi kalau misalnya ada harapan bisa laki-laki semua perempuan semua bisa. Ini sebagai sampel misalnya laki-laki satu kelas, perempuan satu kelas yang empat kelas itu dicampur. Tapi nanti kalau pada akhirnya mereka ingin dipisah semua, bisa saya kira, bisa. Harus bisa. Tapi kita, itu. Tapi yang sudah tergambar oleh saya adalah tantangan berat menghadapi kelas laki-laki itu saja. Seperti mengajar di STM. Kalau bisa mungkin nanti anak-anak tua lebih banyak kalau yang perempuan tuh. Pasti lebih banyak kesini juga yang perempuan lebih bisa Pak. Efek buat gitu. Penerimaan yang akan datangnya maksudnya gitu. Wanita kan biasanya kalau namanya laki-laki bisa sama perempuan, perempuan lebih banyak Pak Mona. Sampai ya, ITE itu kan. ITE itu ada plus dan minusnya memang. Plus minusnya pasti ada. Ya nggak apa-apa, ini saya tawaran saja dari saya Bapak yang nanti pikirkan. Tapi kalau saya inginnya gini Bu Bapak. Kita jangan terjebak pada pattern yang tertentu yang dalam jangka waktu yang lama itu. Menurut saya sesekali kita perlu selingi dengan sesuatu yang baru gitu aja. Yeah. Bahwa itu sesuatu yang mungkin akan butuh persiapan yang lebih banyak, pemikiran yang lebih banyak ya. Itu tantangan buat kita buat berkembang gitu kan, buat berkembang. Sama ini Bu, tapi saya usul tadi udah ngomong ke Pak Asep. Jadi terkait dengan penugasan, jadi kita ingin buat image di orang tua siswa bahwa kalau anaknya menyekolahkan mereka menyekolahkan anaknya di SMP 6 ini bahwa anak-anak itu akan dididik untuk selalu berbakti sama orang tuanya. Maka penugasannya terkait dengan puisi atau cerpen selama 3 hari itu kita minta adik-adik kita nak dede itu bagaimana caranya mereka bisa membuat orang tuanya bahagia. Caranya silakan mereka pikirkan sendiri. Nanti mereka disuruh cerita dalam bentuk cerpen atau dipuisikan. Tapi penugasan di rumahnya gitu. Jadi kita jangan lepaskan. Jadi kebanyakan kan
penugasan kita ke siswa itu membuat siswa kita lepas dari interaksinya dengan orang tuanya. Jadi kayak misalnya mengerjakan tugas, kan dia terpaksa harus mengerjakan sendiri, orang tuanya melakukan aktivitas sendiri. Bisa nggak kita sering memberikan tugas yang justru menginteraksikan mereka karena kan gitu, kadang-kadang anak-anak kita kan dengan zaman modern gini kan interaksi sama orang tuanya kurang ya. Iya. Tapi kalau kita tugasin, nak, pokoknya kamu tugas MPLS ini selama 3 hari ini kamu buat bantu orang tuamu, buat mereka bahagia, buat mereka bangga bahwa kamu dimasukkan ke SMP 6. Nanti hasilnya kamu tuliskan di cerpen. Ini yang pertama kami didikan ke mereka adalah membuat bapak ibunya bangga, bapak ibunya bahagia. Nah, efek wow itu saya berharap nanti berlanjut dengan wow-wow yang akan kita susun berikutnya. Ya. Tapi posonya jangan ke posisi Alif gitu. Ya, ya. Ke Alif, posenya Alif. Jadi pokoknya posenya pose yang orang tuanya tersenyum bahagia. Ibu, bapak, kakek, kakak, nenek, boleh siapa aja pokoknya. Jadi aktivitas bersama dengan orang tua. Aktivitas. Dan nanti saya selalu salah satu yang saya rencanakan dengan Pak Asep adalah bagaimana anak-anak SMP 6 ini dalam activity after school-nya, jadi aktivitas di luar sekolahnya setelah dia pulang sekolah, kita rancang selalu berdekatan dengan orang tuanya, selalu berdekatan dengan lingkungannya, selalu dengan berdekatan dengan masjid di sekitar rumahnya. Jadi selama ini misalnya kalau anak-anak itu di beberapa sekolah kurang tergarap aktivitas setelah sekolahnya, itu menyebabkan anak-anak itu kan selama ini gini, kita kasih tugas yang menyebabkan dia terasing dari lingkungannya karena dia harus mengerjakan tugasnya, harus duduk di meja belajar. Tugas seperti itu bagus tapi nggak boleh kebanyakan, Pak. Harus kita ukur kadarnya. Jadi tugas yang sesungguhnya adalah menyiapkan teman anak-anak ini berinteraksi dengan orang tuanya, dengan masyarakatnya, dengan teman-temannya, dengan lingkungan, dengan masjidnya, supaya secara sosial nanti mereka dewasa. Secara sosial dewasa. Bahwa nanti di lingkungan ada seperti ini kan nanti mereka akan adaptasinya akan otomatis gitu, sebagai makhluk sosial pasti. Mungkin itu Pak Asep masukan dari saya. Ya. Masukannya jadi penugasannya dibuat betul nanti didukung oleh OSIS ya. Didukung oleh OSIS. Satu Ferdi bersuara gimana Fer? Bagus, apa yang bagus? Cuman jadi ada masukan. Kita juga belum lihat karakter siswa-siswa yang baru-barunya itu mau atau enggak seperti itu kan pada susah gitu. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan karakternya kayak gimana? Jadi ini pada dasarnya kita coba dulu. Kita coba ya. Enggak, nanti kalau gitu Ferdi harus punya program di OSIS. Bagaimana caranya biar adik-adiknya itu apa namanya berubah karakternya dari karakter bawaan SD-nya jadi karakter espera apa ya? Ya espera. Espera. Jadi kalau di beberapa sekolah yang pernah saya datangin itu, sekolah itu punya apa ya? Kayak punya nilai, kalau nilai tapi nilai itu yang ditanamkan betul-betul. Misalnya kalau ketemu sama senior misalnya. Itu ada Bu beberapa sekolah gitu. Jadi ada adab yang memang dibangun di sekolah itu. Ketika kelas 7 ketemu dengan kelas 8 itu sikapnya harus seperti apa? Jadi adab sih sama teman. Adab dengan atasan itu. Cuman ya, memang ini juga kalau enggak dikontrol nanti efeknya agak kurang bagus, teman. Tapi kalau terkontrol bagus. Jadi misalnya ya samalah. Ini nyontoh ini ke para kerajaan di ketarunaan itu. Jadi kalau yang tingkat pertama ketemu dengan tingkat kedua itu kan senioritas. Ya, kita nggak ingin menunjukkan senioritas, tapi pada titik tertentu memang anggah ungguh, sopan santun itu memang kadang-kadang perlu dibentuk dari. Jadi termasuk kalau ketemu guru, misalnya apa nih yang ingin dibiasakan dari kita? Bukan sembunyi, takut. Iya. Kalau di SDPDN itu kan, kalau ada senior lewat tuh yang juniornya harus berhenti gitu. Jadi kalau enggak dihukum berhukum sama. Kalau di kita enggak boleh ada hukuman-hukuman itu. Cuman bagaimana menanamkan supaya adat itu muncul. Tapi itu nanti ya. Itu nanti. Kita lagi bahas MPLS juga.